warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke materi kuliah yang baru dengan judul yaitu sertifikasi benih untuk CPMK dan sub CPMK. Kuliah hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang prosedur dan proses pengajuan sertifikasi benih. Pendahuluan, pengertian sertifikasi benih. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan di mana hasilnya memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan atau dipasarkan untuk usaha tani. Jaminan mutu benih yang dipasarkan tercermin dalam sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi benih. Tujuan dari sertifikasi benih adalah memelihara kemurnian mutu benih dari varietas unggul serta menyediakan secara kontinu kepada petani. Pemberian sertifikat pada benih memberi berbagai arti, antara lain yaitu bagi produsen atau penangkar benih, yaitu bahwa sertifikasi yang diperoleh atau sertifikat benih merupakan kepastian hukum. Artinya, benih yang bersertifikat tersebut telah memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Kemudian, arti bagi produsen selanjutnya yaitu bahwa sertifikat juga merupakan promosi karena menjadi informasi bagi pembeli, karena di sana ada label yang tertera pada sertifikat tersebut tentang kemurnian benih dan lain sebagainya. Kemudian bagi penguasa, pemberian sertifikat merupakan kontrol terhadap benih yang akan dipasarkan sehingga kepentingan petani pengguna benih tersebut dapat terlindungi. Selanjutnya, pemberian sertifikat juga dapat dipakai untuk menentukan standar bagi benih yang diproduksi agar sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga hanya benih yang memenuhi standar saja yang boleh diperdagangkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya, bagi konsumen benih, arti sertifikat tadi yaitu merupakan jaminan mutu benih sehingga jika terjadi penyimpangan yang merugikan dan tidak sesuai dengan keterangan dalam label sertifikat, maka konsumen dapat menuntut produsennya. Selanjutnya, sertifikat juga sebagai sumber informasi bagi petani pengguna benih, karena dalam label sertifikat tersebut tertulis kondisi benihnya. Nah, komponen yang terlibat sertifikasi benih yaitu secara teknis produksi benih bersertifikat melibatkan terutama dua komponen perbenihan yaitu produsen benih dan pengawas benih yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB. Selanjutnya, persyaratan produsen benih bersertifikat yaitu yang pertama menguasai tanah dan mampu memelihara dan mengaturnya untuk memproduksi benih bersertifikat. Yang kedua,
memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan sendiri atau secara kontrak dari perusahaan pengolahan atau penyimpanan benih. Selanjutnya, bersedia mematuhi petunjuk-petunjuk dari BPSB dan terikat pada peraturan serta ketentuan yang berlaku. Kewajiban produsen dan BPSB. Kewajiban produsen benih adalah melaksanakan kegiatan produksi benih sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari BPSB, terutama adalah yang pertama mengajukan permohonan sertifikasi, selanjutnya melakukan pengendalian mutu benih internal, memberitahu BPSB ketika pemeriksaan eksternal baik di lapangan, alat-alat pengolahan dan gudang maupun di laboratorium telah diperlukan dan membayar semua biaya yang dibebankan karena menerima jasa pelayanan dari BPSB. Nah, ini kewajiban produsen dan kewajiban BPSB pada tahapan produksi benih bersertifikat. Tahapan produksi dalam kegiatan pengolahan tanah, kewajiban dari produsen yaitu mengajukan permohonan sertifikasi, kemudian kewajiban dari BPSB melakukan pemeriksaan lapang, ya, ini pemeriksaan pendahuluan, kemudian pada fase pertumbuhan tanaman. Nah, kewajiban dari produsen yaitu melakukan seleksi dan pemberitahuan pemeriksaan pertama. Kemudian juga kewajiban dari BPSB yaitu melakukan pemeriksaan lapang pertama. Selanjutnya fase berbunga, dilakukan seleksi dan pemberitahuan pemeriksaan kedua. Kemudian kewajiban BPSB juga melakukan pemeriksaan lapang kedua. Kemudian pada fase masa, dilakukan seleksi dan pemberitahuan pemeriksaan ketiga. Dan terus juga pada BPSB juga melakukan pemeriksaan lapang yang ketiga. Kemudian panen dan pengolahan benih. Nah, ini kewajiban dari produsen yaitu memberitahukan pemeriksaan panen, pengolahan benih, pemberitahuan pengambilan contoh benih. Begitu juga dengan kewajiban dari BPSB, pemeriksaan alat panen juga, pengambilan contoh dan analisis mutu benih. Kemudian pemasangan label. Nah, ini kewajiban dari produsen yaitu permintaan label. Kemudian kewajiban dari BPSB dalam mendapatkan benih sertifikat tadi yaitu melakukan pengawasan pemasangan label, kemudian pemasangan label ulang. Nah, permohonan pengujian mutu ulang ini dilakukan juga oleh produsen. Kemudian kewajiban dari BPSB melakukan pengawasan. Nah, ini prosedur sertifikasi di mana pemohon melakukan pengajuan permohonan, ini waktu kurang lebih 1 hari, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan lapangan ini nanti menghasilkan sertifikat SKMTI, ini kurang lebih waktunya membutuhkan 7 hari, kemudian pemeriksaan laboratorium nanti waktunya sekitar 15 hari untuk melihat hasil lapangan dari hasil pengujian laboratorium tersebut sebelum dikeluarkannya label, dan setelah itu baru nanti benih tersebut bisa diedarkan atau diperjualbelikan kalau telah memenuhi tahapan-tahapan seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian tahapan dalam produksi benih bersertifikat yaitu permohonan sertifikasi, pengajuan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan alat panen, pengolahan, pengambilan sampel benih, pengajuan dan pemasangan label sertifikat. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan benih yang bersertifikat tadi. Kemudian arti penting pengajuan, yaitu arti penting pengujian benih. Tujuan pengujian benih adalah untuk mengetahui kualitas benih, meliputi kualitas genetis, morfologis, fisik, dan fisiologi benih.
Pengujian benih adalah pengujian contoh benih yang dikirim oleh produsen atau penangkap benih ke lembaga sertifikasi benih untuk menentukan mutu atau kualitas benih sebelum benih tersebut dipakai untuk usaha ini serta untuk mendapatkan sertifikat sebelum benih tersebut dipasarkan. Beberapa istilah pada pengujian benih yaitu ada ISTA, International Seed Testing Association, kemudian ada istilahnya mutu benih, gambaran dan karakteristik menyeluruh dari suatu jenis benih yang menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan atau melanjutkan keturunannya, kemudian mutu fisik, mutu benih yang berkenan dengan fisik benih seperti dimensi, berat, kadar air, dan kemurnian, kemudian ada mutu genetik, mutu benih yang berkaitan dengan susunan gen yang menentukan karakter benih dan berkaitan dengan sifat pertumbuhan pohon, kualitas kayu, ketahanan terhadap kekeringan serta serangan hama dan lain-lain sebagainya. Kemudian kelompok atau lot benih atau seed lot, sekumpulan benih yang homogen baik dalam varietas, fenotip maupun genotip yang berasal dari areal sumber benih, umum tegakan, umur tegakan, waktu panen, serta cara-cara pengelolaannya yang seragam. Kemudian benih murni, segala macam benih yang berasal dari suatu jenis yang sedang diuji dan dikategorikan atas kategori baik, mengerucut, terbelah, atau rusak. Kemudian benih tanaman lain, yaitu semua benih yang tidak sedang diuji. Kemudian benih campuran, sembilan benih yang terdiri dari dua atau lebih jenis benih. Kemudian ada istilah lainnya yaitu varietas yang masing-masing terdiri dari lebih dari 5% kotoran benih, inner matter, semua bahan yang bukan benih termasuk biji pecah, kulit biji dan pasir dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah dalam masalah sertifikasi benih. Kemudian benih rerumputan yaitu semua benih yang berasal dari tanaman yang pada umumnya dianggap sebagai tanaman pengganggu. Kemudian perkecambahan. Perkecambahan yaitu pertumbuhan dan perkembangan dari biji menuju pada tahap tanaman untuk tumbuh normal. Kemudian produsen benih atau penangkar benih itu orang atau badan hukum yang bergerak dalam produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas benih yaitu faktor genetik, faktor lingkungan. Faktor genetik termasuk yaitu faktor bawaan yang berkaitan dengan komposisi genetik benih. Kemudian faktor lingkungan seperti yang mempengaruhi kualitas benih yaitu perlakuan selama prapanen, pasca panen maupun saat pemasaran benih. Seperti lokasi produksi, waktu tanam, teknik budidaya, waktu dan cara panen, penimbunan dan penanganan hasil. Kemudian faktor kondisi fisik dan fisiologi benih. Seperti tingkat kemasakan benih, tingkat keusangan benih, tingkat kesehatan benih, ukuran dan berat jenis benih, komposisi kimia benih, struktur benih, tingkat kadar air benih, formasi benih. Kemudian pengujian kualitas benih. Pengujian kualitas benih dapat dilaksanakan pada benih yang disertifikasi dan yang tidak disertifikasi. Salah satu syarat agar benih memperoleh sertifikat adalah jika hasil pengujian rutin di laboratorium memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Kemudian pengujian atau pengawasan lapangan. Tugas pengawas lapangan yaitu meneliti benih yang akan digunakan untuk memproduksi benih itu telah sesuai dengan peraturan, yaitu memiliki kelas benih yang lebih tinggi dari kelas benih yang akan diproduksi. Kemudian secara lapang, pengolahan lapang, masukan atau saprodi, musim lokasi, penanaman, keragaman, rekwing, panen, processing, dan pengambilan sampel. Kemudian pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium ini ada dua, yaitu pengujian rutin dan pengujian khusus. Kemudian pengujian pasca sertifikasi.
Itu setelah Benny memperoleh sertifikat dan dipasarkan, maka lembaga sertifikasi Benny masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan meneliti kondisi Benny di pasar. Ini beberapa sumber pustaka yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk materi kuliah hari ini. Nah, sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.